Among Haji, faena arananu faena mas no ala kami langge sebentar karmato. Terima kasih. Masih bingung sih masalahnya waktu itu. Kalau aku lihat tuh masih susah cari lowongan kerja. Kalau bagi aku melihat dulu dari pemerintahannya yang bertindak lanjut tentang ini, tentang pariwisata yang ada, apa yang ini umumnya itu hoga ya. Misalkan nanti udah itu ya, udah dikelola pemerintah gitu kan sebagai tempat pariwisata, otomatis di sini kan akan banyak ini lapangan kerja yang tersedia. Dan itu salah satunya aku bisa mungkin masuk dalam situ. Aku akan ikut ujian persamaan SMA. Mok dia karena dia cerita bahwa dia akan ujian pakai C gitu. Jadi di telepon itu dia bilang, "Mbak, kalau film ini mau diterusin, kayaknya nih pakai C ini penting untuk kita filmkan." Gitu. "Oh, kamu udah daftar?" "Udah daftar, saya udah bayar," dia bilang gitu. Jadi posisinya udah bayar waktu itu bahkan. Dia udah bayar kepada salah satu pengurus, dia nyebut atau pengurus gitu, pengurus pakai C. Siapa namamu kamu terus Jin R kan? Iya. Banyak ya. Gambil gambar lah. Jangan dulu. Yang kau hadirkan mereka tadi segitu. Terus betul maksudmu tapi jangan kau hadirkan itu. Jangan dulu lah, jangan. Okay. Aku takut nyinggung dia, perasaan dia. Kamu takut kenapa kalau dia sampai marah gitu? Terus apa yang terburuk? Terburuknya situasinya, aku nggak berani lagi dekat sama dia, susah nanyanya sama dia. Terus? Terburuknya apa? Terburuknya jangan sampai dia yang ini. Apa? Nggak mau berusaha buat lulusin. Kemungkinan dia punya nggak mau kuasa sampai ke sana. Jangan sampai, biasanya kan dia kan yang punya kunci jawaban. Jangan sampai ini loh, setelah dia marah Rudinya. Udah buat ujian itu aku ngisinya pakai otak sendiri. Ilmu yang aku punya sendiri deh. Cita-cita aku kepingin jadi entertain. Salah satunya aku pengen fokus sama nyanyinya. Cuma aku gak terlalu berharap besar. Saat memadu cinta, saat-saat yang paling indah. Tawan dong. Tidak. Ngerepe yang anu asli. Nampak. Nah, cepat. Kita nih. Come on.